Okay, welcome back ya guys ya. Kembali lagi ke konten Ragnarok Retro kita ya guys ya. Jadi kali ini karena saya bosan hunting yuk. Males sekali hunting, saya mau coba jalan-jalan dulu guys ya. Sama kita akan mencoba jalan-jalan lah guys. Yang penting kita jalan-jalan guys. Kita lihat apakah di sini memang playernya itu banyak daripada botnya. Kalau ini aku pending, aku kurang tahu ya, aku belum paham itu benar-benar bot yang menggunakan aplikasi bot atau dia ada fitur dari server ini untuk ke auto pending. Nah itu, hey, kita juga akan mencoba menyapa-nyapa teman-teman kita yang di sini guys. Dia nggak ada jawaban yuk, turu dia cok anjas. Oke, kita teleport saja guys. Jadi di payon, kita ke payon dulu guys ya. Kita ke payon dulu. Kita lihat apakah ada orang yang nongkrong guys. Wah, ada di sini cok. Hai guys, banyak guys ya. Jadi di sini tempatnya orang nongkrong di sini guys ya. Kita coba sapa deh guys. Hai. Ada yang jawab guys ya. So quiet here. I knew in this server kita guys ya. Kita merendah di server. Keren ya guys ya. Ini level berapa kita kurang tahu guys ya. Keren sih cok, auranya merah gitu guys, sempit. Apakah ada lagi orang-orang di sini guys ya? Kita nostalgia dulu tempat kita nongkrong guys ya, zamannya EDRO Fun and Chat servernya. Kita di sini guys ya. Tempat ini guys. Tempatnya nongkrongnya saya waktu zaman dulu guys ya. 2000 berapa cuk, 11 12 kayaknya guys. Sekarang sepi dan adanya cuma orang-orang yang AFK gini yuk, dan banyak-banyaknya pending. Kita coba ke kota lain guys ya. Kita coba ke kota lain guys, karena kemarin saya tadi habis dapat rezeki. Frontera polisi frontera. Jadi hunting saya jual dapat 7000 guys, item-item yang saya main lah guys ya. Loh kok isok pending sih cok. Iya anjir isok pending cok. Eh apa sih, gak paham aku. Kok iki stalker iso pending ya? Kok stalker bener kan, stalker kan? Aneh. Hey. Hai. So many pending here. Gak ngereken ya guys ya. Bodo amat tuh cari. Oke lah, kita jalan-jalan lagi. Kita coba frontera bawah deh. Biasanya frontera bawah itu tempatnya orang-orang yang nongkrong di sini juga guys. Ini nostalgia banget guys ya. Kita nostalgia lagi di Ragnarok frontera bawah. Apakah ada orang? Sepi jancuk. Ada orang coy. Frontera bawah pun nggak ada orang guys ya. Oke lah, I knew in this server. I wanna ask, why so?
auto trade or bot. Jawab ya sama aku, Kugi Marie guys ya. Wih cancuk asu apa kok mati anjir. Bentar is want to come by. Maksudnya apa guys? Tak punang gini guys. Jadi kita atur dulu guys. Klan chat music display. So kalau music everyone just place their shop here. Are they bot? No. AFK player. AFK player kita coba guys. AFK player. Jadi cukup banyak orang ya guys ya. Lumayan ya. Just a lot of awesome VIP player with offline trending. Oh, feature server offline trending. I see. Thanks. Please make alt account for trending. Alt account. Maksudnya apa guys? I see. People usually selalu view by premium subscribe. Okay. There's you get 10 days of offline main. There is no there is no bot di server right. Oh kita ini guys ya, jadi yang tadi itu benar fiturnya. Nice game. Thanks mission. I will play this game. Tenang gak bisa, tenang bisa ngerin cok. I will play this game. Nice game. Baik ya guys ya, Kugi Miari. There is some weird people running with 10 alt. On this alt, 10 alt. 2 2 but apa maksudnya? There is some weird people running with 10 alt. Put that alt. Ah bodo amat lah cok, aku mau balik cok. Itu guys ya rupanya guys ya. Jadi di sini nggak ada botnya guys ya. Bagus sih IRO daripada Ragnarok itu kalian sendiri cok. Jadi ini bisa dibuat waktu-waktu senggang kalian guys. Sampai duit kuntelan ini. Untuk hunting guys. Frontera tadi kita belum sempat jalan-jalan semua cok. Tapi yang jelas sih dari ini tadi bisa dilihat nggak ada bot benar. Yang ini berarti pakai premium untuk offline vending guys ya. Oke berarti cukup enak banget servisnya, recommended guys. Jadi kalau kalian disuruh milih Ragnarok Retro atau IRO, kalian pilih mana guys? Kalau saya jelas Ragnarok International sih IRO, karena lebih nggak ada botnya dan orangnya kalian lihat tadi ramah-ramah guys ya. Nah aku cutting gak ya konten jalan-jalan, malah konten review server. Gak apa-apa guys ya, jadi kita jalan-jalannya nanti dulu guys. Karena cok Zeniku mek petung ewan jas. Gilo Zeniku petung ewan cok. Jadi buat teleport males, habisin uang. Nanti kita nanti minggu depan lanjut lagi lah guys ya. Ke konten jalan-jalannya kita tunda dulu guys ya. Oke segitu saja video kali ini guys ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat guys ya. Jadi kalian bisa langsung download aja IRO guys. Recommended banget sih cok.
tapi biarpun huntingnya lama tapi tetap recommended guys ya, daripada ada bot gitu guys, mending kayak gini. Oke, see you, bye.